Jawa Barat. Itulah 20 rider untuk kelas berjualan 125 cc extra rider yang akan menjalankan dan menjalankan jalannya race final untuk race yang kedua, final yang kedua. Satu angkatan sama Bung Mawal Dragon dan juga juri kita Hoki Krisdayanto ini sepertinya Bung Dodi. Iya, sangat begitu luar biasa bagaimana mereka sudah begitu lama absen. Tapi nampaknya ada salah satu pembalap yang mengalami kendala ini sehingga tidak bisa melanjutkan jalannya race kali ini. Baik, beberapa saat lagi konsentrasi para rider. Lampu sudah dimatikan dan yang berada di depan saya mengerti bukan saja dua pembalap ini. Iya, mudah-mudahan tidak terlihat dengan jelas ya, yang ada di studio Bung Didi. Mudah-mudahan yang berada pada posisi ketiga, sementara itu di posisi keempat ada Ari Gareng dan di posisi kelima ada Andi Glow. Ayo kita bisa melihat di sini mereka sepertinya belum kehilangan sentuhan Bung Dodi. Walaupun usia mereka tidak muda lagi, kita bisa melihat Mamat Astawa, Jimmy AS, Dias Kemoro Jati, Ari Gareng, Andi Grewe. Kita lihat Aris Timono dan juga ada Ari Jemplok di sini. Bung Dodi, kita bisa melihat mereka jalan berdua-dua. Kita sudah ada 1, 2, 3, 4 pembalap dengan grip yang masih begitu rapat. Mama Asala, Juni AS, Yes Kumoro Jati dan juga Ari Gareng. Kita bisa melihat apakah yang terjadi pergeseran posisi di level yang akan datang. Kita lihat pergerakan menarik dari seorang Yes Kumoro Jati, lead breaking yang cukup baik dari seorang Yes Kumoro Jati Bung Didi. Ya, sangat menarik sekali ini kita saksikan bersama-sama Bung Haris bagaimana persaingan. Ada 4 di grup yang pertama pada perebutan posisi pertama, di mana tadi Dias Kumoro Jati yang sudah berhasil memperbaiki posisi terbang. Saat ini apakah Mamat Astawa yang masih leading berada pada posisi pertama, namanya Dias Kumoro Jati, Juni AS, namanya berada pada posisi kedua dan Mamat Astawa. Sayang sekali dua pembalap sekaligus hari ini yang melakukan terhadap Mamat Astawa, di mana tadi sempat memiliki jalannya dua lap awal dan di lap yang ketiga nampaknya sulit bagi Mamat Astawa untuk bisa terus menahan tekanan. Dan kali ini nampaknya jasa untuk pembalap nomor 194 dan 121, di mana 194 ada Randy R dan 121 M4 Mahardika yang tertangkap kamera jamsan. Sayang sekali dan mereka untuk perhatikan saja di mana saat ini masih terus berlangsung jalannya persaingan yang terjadi. Melakukan percobaan kepada Juni AS, di mana nama Juni AS juga Dias Kumoro Jati yang sempat mendominasi dan menguasai balapan ketika di Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Kita lihat saja dari Yamaha Suzuki motor Blitar asal Jawa Timur, Juni AS yang masih terus mengasapi 3 kompetitor terbaik, dan Dias Kumoro Jati saat ini masih terus membaca pergerakan dari para saudara Juni AS. Tentunya ini pertemuan yang kesekian tahun 2000, di mana Dias Kumoro Jati yang juga sempat bersaing dengan Juni AS kembali saat ini. Kalau mereka sedang melakukan satu pertarungan yang sangat-sangat begitu luar biasa, menjadi aktor utama dari drama persaingan kali ini. Iya, menarik Bung Dodi. Akhirnya kita saksikan di kelas Rider. Tiga pembalap memberikan sebuah hiburan yang cukup baik.
untuk kita semua yang ada di GBT Sirkuit Surabaya ini, Bung Deddy. Dunia S, Gion Subara Jati, dan juga ada Mamat Astawa. Kita lihat, tiga pembalap ini seperti bermain bertiga saja. Mereka tidak menghiraukan pembalap-pembalap lain yang tertinggal jauh di belakang mereka. Dan kita bisa menyaksikan, kita sendiri tidak bisa memprediksi siapa di antara pembalap-pembalap ini yang yang sudah berhasil menempatkan dirinya berada pada posisi pertama. Jadi berganti tiga pembalap terdepan, di mana Mamat Astawa yang sempat menguasai di tiga lap awal. Selanjutnya ada Juni AS, dua lap dia memimpin, dan kali ini Dias Kumoro Jati di lap yang keenam. Persaingan yang begitu sengit sekali di antara tiga pembalap ini. Mamat Astawa, dia namanya, masih terus melakukan percobaan dari arah luar. Bagaimana Judi AS nampaknya saat ini belum membuat dimanfaatkan dengan baik oleh Mamat Astawa, yang kurang begitu matang dari seorang Judi AS, sehingga dia harus kehilangan posisi keduanya, dan dari ini diambil oleh Mamat Astawa. Ayo, kembali seperti yang dia Subaru Jado Bendoni ada sedikit kotak kotak terjadi di antara dua pembalap. Kita bisa menyaksikan Jermai dengan Subaru Jati, Mamat Astawa, dan juga JDAS. Mereka masih terlibat satu permainan yang begitu baik. Mereka sudah mulai bermain. Ini adalah lap-lap yang sangat krusial, di mana kita bisa menyaksikan saudara-saudara semuanya, Dias Kumoro Jati coba untuk membentang rentang jarak, tetapi belum berhasil. Sedikit melihat ke belakang, sedikit melihat ke belakang. Dan juga bersama dengan Jody Ares, Dias Kumoro Jati. Di titik manakah, di posisi manakah, di corner manakah Juni AS akan mengambil risiko untuk melewati Dias Kumoro Jati, Bung Dodi? Bagi seorang Dias Kumoro Jati, di mana saat ini Dias Kumoro Jati masih terus mencoba untuk melakukan defense, di mana Juni AS mencoba, dan beberapa saat lagi checker play dikibarkan, dan finish di posisi pertama. Dias Kumoro Jati dan Juni AS, kita nantikan saja di mana finish di podi. Juni AS finish di posisi kedua, Mamat Astawa finish di posisi ketiga. Ada Ari Gareng di posisi keempat, ada Andi Klewe di posisi kelima, dan tentunya Rusma Saputra Hanyo finish berada di posisi keenam. Dia untuk Kumoro Jati saat ini, dia untuk melakukan victory lap.